Taufik, melihat acara turnamen para selebriti seperti apa sih tanggapannya? Sebenarnya bagus ya. Ini kayak fun game. Jadi kayak ikut mensosialisasikan olahraga loh. Dan sangat membantu banget gitu. Jadi orang tahu sini kan ada pingpong, ada bulu tangkis juga. Bagus lah, maksudnya Raffi ini banyak ide-ide. Meskipun bukan atlet, tapi orang membangun gairah olahraga lagi kan. Kayak sebelum-sebelumnya juga tenis kan jadi rame orang. Yang penting kita nih mau olahraga gitu. Ya, dukungan Mas Taufik sendiri terhadap acara ini? Ya apapun ya, untuk olahraga saya sangat mendukung cara-cara global ya. Begini kan yang main juga kan teman-teman, jadi kita saling support ya. Tapi dengan hal seperti ini semakin banyak gak sih orang masyarakat yang ingin antusias untuk berolahraga? Saya lihat makin banyak ya. Maksudnya animonya bagus untuk masyarakat mau olahraga bulu tangkis, ya pingpong, ya tenis, yang lain-lain. Oke, pesan untuk masyarakat sendiri terhadap olahraga seperti apa? Ya, yang mau jadi atlet, kalau memang masyarakat ya kita wajib olahraga lah, karena olahraga itu penting, jadi nggak cuma males-malesan, karena itu sehat. Dan yang pasti, kalau mau jadi atlet, mau jadi olahragawan, kita punya jiwa yang sportif, itu bagus. Oke, terima kasih Mas. Ya.